Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana an nusliha ma'isyatana linailir ridha was-sa'adah wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwah. Amma ba'd. Honorable our beloved father Abuya, whom we always obey his advices, to our beloved teachers who always become a good role model for us and remind us for our fault, to our dear parents who lead us to the hereafter, my friends, my comrades, inshallah we will be together till the end of struggle, and our happy audiences. 1 year ago, today exactly, it was a new history in my life. I have studied in this boarding school based on my present. I have learned Islamic knowledge and independence in order to become pious and noble leader. Al-Mukarram Abuya yang kami cintai, yang kami junjung tinggi segala nasihatnya, Ustadz dan Ustazah yang kami cintai, yang menjadi teladan bagi kami, yang selalu mengingatkan kami dikala salah dan lupa, serta pelita hidup dalam mengarungi bahtera ilmu. Ayah dan ibu yang kami sayangi, yang menjadi jalan dan jembatan bagi kami menuju kehidupan hakiki nanti. Teman-teman seperjuangan yang insya Allah kita akan selalu bersama sampai titik ujung perjuangan menuju cita-cita. Serta bapak ibu hadirin yang berbahagia. Hari ini, 1 tahun yang lalu, merupakan awal sejarah baru bagi kehidupanku. Atas nasihat ayah dan ibu, aku harus belajar di pondok pesantren ini, belajar ilmu agama, belajar menjadi manusia mandiri yang berdisiplin, belajar menjadi diri yang islami, yang akhirnya nanti aku mampu menjadi seorang pemimpin yang alim dan berakhlakul karimah. Abi wa ummi, as-sanatul lati marartu biha sya'artu bi annaha qasiratun jiddan, lam akun a'rifu siwal qalil an jazil wa kathiri ulumi masyayikh. Fa fi hadhihi al-mudda la zilatu fi marhalatin hifzi sifatillahi al-wajibatilah ma'a ma'naha al-mujazah. Walam yakun ladayya maqadiratun akthar lifahmi daliliya at-tafsiliya kama lam ahfazil kathira aydun minal Qur'an wa ahadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kama anni maziltu aydan fi fanni sarf ma kana fi babi tasrifil fi'l fa'la la yufalilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan فَهُوَ مُفَعْلِلٌ وَذَكَ مُفَعْلَلٌ فَعْلِلَّةُ فَعْلِلْ مُفَعْلَلٌ مُفَعْلَلٌ وَكَذَلِكَ فِي فَنِّ النَّحْوِ لَازِلْتُ أَجْدُ مَشَّقَّةٌ فِي حِفْزِ الْأَبْيَاتِ لَسِيَّمَا فِي حِفْزِ مَثْلِ الْأَلْفِيَّةِ إِبْنُ مَالِكٍ لَازِلْتُ فِي الْمُقَدِّمَةِ قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ الْمَالِكِ أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين شرفا وأستعين الله في ألفه
hiya maqasidun nahwi biha mawiyatu qaribul aqsa bil lafzi munjazi wa tabsutul badla bi wa munjazi wa tantadiri dhan bi ghari subti faiqatan alfiya tabni mu'ti wa wabisabqin naizun tabtila mustawjibun sana iyal jamila wallahu yakti bihi batin wa firali walahu fi dara jatil akhirah kalamuna lafzun mufidun kastakim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim abi wa ummi zadani fudulan anna tullab alladhina hum fi marhalatin a'la minni yaqdiruna ala qira'atil kutubi bitalaqati wa suhula la siyama ha'ula'il mutakharrijun alladhina yuwasiluna dirasatahum ilal jami'at fi jazirati jawa wa kharijil biladi aydan sami'tu annahum yaqdiruna ala tanafus ma'at tullabi min mukhtalafil buldan wa idafatan ila dhalik أن الكثير من طلاب المعهد العالي المنورة أصبحوا مدرسين في الصفوف وهذا ما يزيدني ثباتا في الدراسة ويقينا أن هذا المعهد لديه قوة تعليمية لتخريج العلماء كيف لا وهم لا يزالون طلابا لديهم وقدرة للتدريس فكيف إذا أصبحوا متخرجين من المعهد العالي المنورة فبالتأكيد يمكنهم تدريس طلاب الجامعة السلطان شريف قاسم أيها dan ibu satu tahun yang aku lalui terasa begitu singkat aku baru mengenal sedikit sekali dari segudang ilmu guru-guruku aku baru bisa menghafal sifat-sifat wajib Allah beserta artinya sedangkan untuk memahami makna dan segala dalilnya aku banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah yang aku hafal dan aku paham. Aku masih terbata-bata dalam membaca kitab kuning karena ilmu sarafku masih pada menghafal tasrifan. Fa'la la yufalilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufalilun wa dhaka mufa'lalun fa'lillatu fa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Begitu juga dengan ilmu nahwu masih sangat minim jangankan untuk memahaminya hafal alfiyah saja masih sebatas syair pembukanya qala muhammadun wa ibnul maliki ahmadu rabbillah khairan maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin syarafa وأستعين الله في ألفي مقصد النهو بها موية تقرب الأقصى باللفظ منجدي وتبسط البذل بوعد منجزي وتنتهي رضا بغير سبتي فائقة ألفية تبني مؤتي وهو بسبق نائز تفضيلا مستوجب سنائي الجميلا والله يأتي بإيبة وفرال وله في درجة الأخرة كلامنا لفظ مفيد كالساكن وفعل ثم حرف الكليم أيها dan ibu aku penasaran bagaimana bisa kakak-kakak kelasku begitu fasih dan lancar membaca kitab kuning apalagi mereka yang sudah tamat aku mendengar banyak di antara mereka yang melanjutkan sekolahnya ke negeri Jawa bahkan ada yang ke luar negeri mereka juga mampu bersaing di luar negeri aku juga mendengar banyak sudah alumni pondok ini yang menjadi orang hebat tak kalah dengan alumni-alumni sekolah elit dan bonafit yang ada di negeri ini apalagi saat ini ketika banyaknya mahasantri dari Mahat Ali Al-Munawwarah yang menjadi guru kami di kelas aku yakin bahwa Al-Munawwarah bukan pondok kaleng-kaleng. Bayangkan saja, baru tamat pondok sudah bisa menjadi guru kitab kuning. Apalagi sudah sarjana. Aku semakin yakin, jangankan untuk mengajar santri, mengajar mahasiswa di UIN Sus
Siska pun jadi. Dad and mom, the way in reaching my dream is still far and long. I really want to be like them, reading kitab lonely, as flown as reading WhatsApp messages, explaining religious matters clearly. I wanna worshiping Allah like ulama did. I wanna speak like philosophers did. I wanna be scholar who gives advantages to the public and especially. I wanna be great, strong, and independent like His Highness Abuya. Because of God willing, His has brought students, alumni, and this boarding school becoming great and shining like its name, Al-Munawwarah. Ayah, ibu, masih sangat panjang perjalananku menuju ke sana. Sungguh, aku ingin menjadi seperti mereka, lancar membaca kitab kuning seperti lancarnya membaca pesan di WA, lancar menjelaskan masalah-masalah agama ketika ayah, ibu, keluarga, dan tetangga bertanya. Aku ingin beribadah seperti ibadahnya para ulama. Aku ingin mampu berbahasa dan bertutur kata seperti seorang filsuf yang sufi. Aku ingin menjadi orang alim yang memberikan manfaat kepada orang banyak, serta hebat dan kuat berdikari seperti Al-Mukarram Abuya kita. Karena atas izin Allah, perjuangan Abuya telah membawa santri, alumni, dan pondok pesantren ini menjadi besar dan bersinar seperti namanya, Al-Munawwarah. Abi wa ummi, bisab'ati ashhurin qabla Ramadan بدأت أشعر بالارتياح في الدراسة في المعهد وبدأت بالاشتراك بالأنشطة والعمل بالأنظمة التي يتم تنظيمها بدقة وانصبات أل ولكن بعد العودة من العطلة الرمضانية والعيدية من الصعب أن تعود مرة أخرى على كنت عليها من العادة الحسنة فخطر ببالي كيف أحقق الآمال والوصول إلى الأهداف المستقبلة والآن منذ عطلة رمضان والعيد أصبحنا مهمومين لأن العديد من الظروف الخارجية بدأت تشوش أفكارنا وتؤثر عليها المؤاشرة التي لم تعد لها حدود بين الرجال والنساء مقاطع فيديو تيك توك التي تسبي مشهدا ومعهدا مفضلين من سن مبكر إلى كبار وفقدان ثقافة الحياء من المعاصي حتى التظاهر والتفاخر بالفجور المرتكبة كل ذلك تمكننا رؤيته من وسائل التواصل الاجتماعي على هواتفنا المقبولة المقدمة من أمي وأبي وزادنا خوفا وقلقا لو أننا لم نقدر على تحمل هذه المشاهد المعرضة لنا ونخاف أن تؤثرنا هذه الظروف الخارجية أثناء تعلمنا في هذا المعهد أيها dan ibu tercinta 7 bulan sebelum Ramadan aku mulai merasakan nikmatnya menjadi santri. Semua kegiatan kami dalam kehidupan pondok ini diatur dengan rapi dan disiplin tinggi hingga aku mulai terbiasa menjalani. Namun, sejak kembali ke pondok setelah libur Ramadan dan Lebaran, kebiasaan-kebiasaan baik itu sudah kembali susah aku jalankan. Hingga aku berpikir, bagaimana bisa caranya bagiku untuk menggapai cita-citaku di masa depan? Karena saat ini, setelah libur Ramadan dan Lebaran,
barang, aku dan teman-temanku sungguhlah galau. Banyak keadaan di luar yang mengganggu dan mempengaruhi pikiran kami. Pergaulan yang tidak lagi berbatas antara yang bukan mahram, masifnya video TikTok yang menjadi tontonan dari usia belia hingga usia senja, hilangnya budaya malu berbuat dosa, bahkan bangga dengan maksiat yang diperbuat, semua itu dapat kami lihat dari media-media sosial yang ada di handphone kami, pemberian dari ayah dan ibu. Aku takut jikalau seandainya aku tak mampu bertahan dari keadaan itu semua, aku tak berani membayangkan akan menjadi apa aku nantinya akibat pengaruh buruk itu semua. Karena sudah banyak korban yang berjatuhan, teman-teman kami yang sudah tidak lagi seperjuangan dengan kami dalam menuntut ilmu demi kampung akhirat. That, because of you, I can study in this boarding school. So make my fairness to be your passion in making me smart. Guide me to always see your and mom's satisfaction in order to get Allah's satisfaction. Mom, your dua. I want to be happy in this life and hereafter so. Pray for me and advise me so that I do not neglect the time and strive towards happiness. If I neglect the time, I feel scared it will upset and trouble me later. I will regret in entire my life because not concerned in good things. As stated in Jawabul Kafi by Ibn Qayyim, a Sufi advice Imam Shafi'i rahimahullah, that time is like sword. If you do not cut, it will cut you. Ayah dan ibu, ayah, karenamu aku bisa belajar di pondok pesantren ini. Maka jadikanlah ketakutanku sebagai semangatmu untuk terus membawaku pada jalan kecerdasan. Bimbinglah aku untuk terus mencari ridhomu dan ridho ibu, supaya aku juga bisa mendapat ridho dari Ilahi. Ibu, berkat doamu, aku ingin berbahagia di dunia dan di akhirat kelak. Maka teruslah berdoa dan berilah nasihat kepadaku, sehingga aku tidak lalai dengan waktu dan terus kupacu diriku sekuat tenaga berusaha menuju bahagia itu. Jika aku lalai, aku takut waktu itu akan menepasku, mencincang-cincangku, dan akan menyengsarakanku kelak. Menyesalinya seumur hidup karena tak mau sibuk dengan kebaikan. Seperti yang tertuang dalam kitab Al-Jawabul Kafi karya Ibnu Qayyim, seorang sufi pernah memberi nasihat kepada Imam Syafi'i, semoga Allah meridhoinya, bahwa al-waktu kasayif fa in qata'tahu wa illa qata'ak wa nafsaka fa illam syaghalta bil haqq wa illa syaghalatka bil batil. Waktu itu laksana pedang, jika kau tidak menggunakannya maka dialah yang akan menebasmu, dan dirimu jika tidak tersibukkan dalam hal yang baik pasti akan tersibukkan dalam suatu hal yang sia-sia. Abi wa ummi fi hadzal ma'had yudarrisuna al-muallimuna bi kulli sidqin wa ikhlas munabbihina li akhta'ina muhtammina bi umuri masalihina ghayra muhtammina bil 'ilm wa ghayra mat'abina fi irshadina wa tarbiyatina wa ta'limina. Tadhakkar ya abi wa ummi indama salamtumuna ila al-asafidati huna hadha ma'nahu qad watiktum bihim lil qiyami bi umuri tarbiyatina wa ta'limina.
Naam. Qad nas'abu ahyana nabqi bisababi ta'abi fi hifz ad-durud. Wa qad waqa'na fil mukhalafah. Fa'ukibna bitanzifi hawd al-istihmam bitul 5 amtar. Walakinnahu lan yusayyiruna nahifina bisababi. Wa qad yaqrisuna al-ustaz bisababi mukhalafatina. Wahadhihi hubbun minhu hatta la nastarsilu fil mukhalafati wal akhta. Ummi, ma hammana shawqi ila tabkhatik, wa ma hammana sabwati ila wajdi ila ru'yatik li muddatin tawila. Walakin hadha juhudi wa atamanna an yakuna li thamaratun hulwatun fil mustaqbal. Wa amma shakwana wa aninuna ilaykum fahuwa mujarradun dalalina lakum li annana nuridu minkum al-istimam wa ad-da'ab wa at-targhib. Ayah, ibu, kami di sini dididik oleh guru-guru kami dengan penuh keikhlasan. Ustadz dan ustazah bagaikan alarm atas kekhilafan kami. Ustadz dan ustazah adalah orang yang paling peduli dengan kebaikan kami. Tidak pernah pelit untuk memberi ilmu dan tidak pernah pula lelah untuk membimbing kami. Ingatkah ayah, ketika ayah menyerahkan kami kepada ustadz dan ustazah, itu tandanya ayah sudah bertekad bahwa ustadz dan ustazah adalah orang yang paling tepat menggantikan ayah untuk mendidik kami. Tidak mengapa saat ketika kami dicubit karena salah, tidak mengapa menangis karena harus letih menghafal pelajaran. Tidak akan kurus jika harus menguras bak mandi yang panjangnya 5 meter karena kelalaian kami. Itu semua adalah bentuk kasih sayang guru kepada kami, agar kami selalu ingat dengan cita-cita kami berada di pondok ini. Ibu, tidak mengapa kami menahan rindu pada masakan dan pelukan ibu. Tidak mengapa kami menahan perihnya dada ketika kita tidak bersua dalam waktu yang lama. Inilah perjuangan kami yang nantinya akan terasa manis ketika kita memetik buahnya. Adapun renekan dan kaduan kami selama ini hanyalah kemanjaan kami yang ingin terus diperhatikan dan diberi kekuatan. Because of it, if dad and mom want us to be jurists, glorify our teachers, help us to respect all advice. If we don't glorify the teachers and get their satisfaction, we will not practice the knowledge that we got. Karenanya, jika ayah dan ibu ingin kami menjadi seorang ahli fikih, seorang yang alim, yang bermanfaat bagi orang banyak dan berakhlak mulia, maka bantulah kami untuk selalu memuliakan guru-guru kami. Bantulah kami untuk kami dapat menjunjung tinggi segala nasihat mereka. Ilmu guru yang sampai kepada kami takkan dapat kami amalkan dengan baik jika kami tak mampu pulihnya dan jika kami tak mendapatkan ridho dari mereka. Abi wa ummi, dha'an syakwana wa dalaluna min ajli ahdafi mustaqbalina. Du'ana nakhudu fi bi'aril ulum. Asa'an nahuda ilaikum bil ulumil jazilin nafi ila nafi dunya wal akhirah. رزقكم الله الصبر والثبات والصحة. وأخيرا أقدم لكم اعتذاري وتقصيري مما سرته وأبرزته من عميق قلبي. Ayah dan ibu, bertahanlah untuk kami.
Abaikan saja segala keluhan manja kami demi semua cita-cita ini. Semoga Allah memberikan kekuatan bagi ayah dan ibu untuk terus melepas kami dalam mengarungi lautan ilmu. Semoga suatu hari nanti bidu ini kembali ke rumah dipenuhi dengan segudang kebanggaan untuk ayah dan ibu. Akhirnya, maafkanlah atas segala kelancangan dan pilihan kataku yang mungkin tidak tepat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.